Dalam ajaran agama Hindu, Wisnu, disebut juga Sri Wisnu atau Narayana, adalah dewa yang bergelar sebagai Shtiti, pemelihara, yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafat Hindu Aisnawa, ia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa yang tertinggi. Namun dalam legenda lain, dewa Brahma adalah dewa tertinggi. Dalam filsafat Advaita Vedanta dan tradisi Hindu umumnya, Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman dan dipuja sebagai Tuhan tersendiri yang menyaingi atau sederajat dengan Brahman. Wisnu adalah dewa tertinggi dalam sekte Vaishnavisme Hindu. Menurut etimologi tradisional, Wisnu berarti semua yang meliputi makhluk tertinggi, sumber dari segalanya. Dalam Wisnu Sahasranama, ia disebut Paramatma, jiwa tertinggi, dan secara berkala terlahir kembali sebagai awatara di bumi untuk menghancurkan kejahatan dan membawa pembebasan bagi Dharma. Dia juga merupakan tempat perlindungan para dewa dalam pertempuran mereka melawan Asura. Dewa Wisnu memiliki 10 awatara Wisnu termasuk Matsya, Kurma, Waraha, Narasimha, Wamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha atau Balarama dan Kalki. Wisnu juga dikatakan memiliki total 36 bentuk awatara. 26 bentuk awatara selain dasa awatara termasuk Mohini, Nara dan Narayana, Arjuna, Dattatreya, dan Vantri, Yagyaraja, Raja Pritu dan lain sebagainya. Dia juga dianggap dalam beberapa sumber sebagai yang pertama, Adidewa. Dia digambarkan berada di luar kelahiran, kematian dan waktu. Dalam pertempuran, awatara Wisnu dibantu oleh berbagai senjata astra atau surgawi. Dua awatara manusianya, Rama dan Krishna, adalah pejuang yang menakutkan dan memiliki banyak senjata astra yang menyertai masa lalu Wisnu. Krishna juga menggunakan beberapa senjata ini di Mahabharata. Senjata atau astra Dewa Wisnu tersebut adalah satu gada komodaki, gada komodaki adalah senjata gada Dewa Wisnu, tak terkalahkan dan tak tertandingi. Krishna membunuh iblis dan Tavakra dengan menggunakan gada komodaki. Dua busur kodanda. Kodanda adalah busur hebat milik Rama, awatara ketujuh Wisnu. Kodanda juga digunakan oleh Wisnu. Tiga pedang Nandaka. Nandaka adalah pedang Wisnu yang juga dimiliki Krishna. Empat Narayanastra. Narayanastra adalah salah satu astra terkuat di alam semesta setelah Pashupatastra dan Vaishnavastra. Senjata rudal pribadi Wisnu dalam wujud Narayanastra ini melepaskan semburan kuat jutaan rudal mematikan secara bersamaan. Intensitas siraman rudal meningkat dengan adanya resistensi. Satu-satunya solusi adalah penyerahan total sebelum senjata ini mengenai targetnya. Hanya dengan cara itu Narayanastra akan berhenti. Narayanastra pertama kali digunakan oleh Rama dalam Ramayana. Ribuan tahun kemudian, astra ini kembali digunakan oleh Aswatthama dalam perang Kurukshetra melawan tentara Pandawa. Selain Rama, hanya Aswatthama yang memiliki senjata ini. Lima kapak parasyu.
Parashu adalah kapak milik Parashurama, awatara ke-6 Wisnu. Kapak ini diberikan oleh Dewa Siwa untuk menghancurkan para ksatria yang melenceng dari ajaran Dharma. Enam busur saranga. Saranga adalah busur astral milik Dewa Wisnu. Tujuh sarka. Sarka adalah haluan milik Krishna, awatara ke-8 Wisnu. Delapan Sudarshana Chakra. Cakra magis, piringan berputar dengan tombak luar yang tajam. Ini adalah sastra yang paling kuat di alam semesta, dan tanpa paralel apapun. Senjata cakra milik Wisnu ini dirancang oleh Wiswakarma untuk Wisnu. Selain cakra Sudarshana, Wiswakarma juga menciptakan Vajra Indra, Istana Lanka, Dwaraka, dan Indra Prasta. Cakra Sudarshana terbang atas perintah Krishna, berputar untuk merobek kepala lawan-lawannya, atau untuk melakukan fungsi apapun yang diinginkan oleh Wisnu. Sudarshana cakra paling terkenal digunakan oleh Krishna dalam Mahabharata. Sembilan Vaishnavastra. Vaishnavastra adalah salah satu astra terkuat di alam semesta bersama dengan Narayanastra. Senjata misil pribadi Krishna, sekali ditembakkan, tidak dapat digagalkan dengan cara apapun, kecuali atas kehendak Wisnu sendiri. Krishna memberikan astra ini kepada sepupunya Arjuna.